diikuti dengan peserta 95 orang dan dilanjut acara ini pada tanggal 6-7 April di hotel Permata Biru, yaitu acara LKMMTD yang di situ ada acara outbound, malam keakraban, jagang teknik, pensi. Harapannya mahasiswa mempunyai bekal untuk terjun ke masyarakat. Kita harus bersyukur acara yang kita tunggu-tunggu beberapa bulan yang lalu yang sudah dipersiapkan oleh panitia ya kira-kira 4-3 bulan yang lalu, dan ini acara yang sangat-sangat diharapkan paling hibir ini ya. Bapak harus di dunia paling hibir ini ilmu dan iman. Bahkan arodal akhirat ya, paling hibir. Jadi siapa yang ingin berbahagia di dunia, ilmu jawabannya. Barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, ilmu juga. Dan membicarakan bersama-sama ide-ide yang sudah terkumpul. Jadi dosen Fakultas Teknik. Insya Allah di antara Anda nanti yang punya prestasi bisa jadi dosen. Karena kami yang sudah seumur ini sudah waktunya undur diri. Karena Pak Haji kadang-kadang itu bosan, jenuh. Bukan bosan ya, jenuh. Tidak bermaksud menyombongkan diri, ini hanya sebagai satu gambaran. Insya Allah Anda nanti semuanya lebih daripada saya. Pak Rudi punya kata hukumnya. Sampai berangkat tadi saya diatur pakai celananya hitam, atasannya biru aja. Jangan lupa minyak wanginya dan seterusnya. Istri saya ini. Yeah.
aku bilang selamat pagi dua kali, pagi, yes. Oke, okay, Pak? Oke. Okay. Semangat pagi. Pagi.